Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mengumumkan peringatan dini potensi hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta Timur hingga Jakarta Selatan hari ini, 11 Oktober 2022. Disebutkan, sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan bakal menghadapi hujan disertai petir dan angin kencang pada sore hingga malam hari. Sebelumnya, sejumlah kawasan di DKI Jakarta terendam banjir intensitas ringan dan sedang. Setidaknya 33 RT terdampak banjir hingga 10 Oktober 2022. Petugas mengatakan, warga tak perlu khawatir karena tidak ditemukan adanya potensi bahaya karena hujan deras disertai angin kencang diprediksi hanya terjadi secara singkat. Adapun di kawasan Jakarta Timur dan Selatan, diprediksi akan terjadi hujan deras pada sore menjelang malam sehingga warga diimbau untuk tetap waspada. Untuk menghindari peristiwa buruk terjadi, BMKG akan terus memberikan update setiap hari terkait cuaca ekstrim yang terjadi di negara Indonesia saat ini, karena Indonesia sudah memasuki musim hujan dan rawan bencana terjadi.